Jalan. Sejumlah aktivis lingkungan di Malang Raya berkolaborasi dengan Perum Jasa Tirta 1 menyusuri Sungai Berantas. Kegiatan susur Sungai Berantas dilaksanakan selama 2 hari ke depan. Turut hadir pula Wali Kota Batu Dewanti Rupoko dalam pemberangkatan tim susur sungai pada Senin siang. Kegiatan susur sungai dilakukan untuk merawat Sungai Berantas dengan menggunakan multi perspektif ekosistem, teknik, budaya, pelibatan masyarakat, dan kebencanaan. Rangkaian kegiatan yang dilakukan terfokus pada hulu Sungai Berantas, yakni Arboretum yang merupakan titik nol Sungai Berantas dan berakhir di wilayah Telogomas atau aliran sungai perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kepala Perum Jasa Tirta 1 Raymond Valian mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah diperolehnya berbagai profil kondisi Sungai Berantas segmen hulu saat ini, di antaranya berupa data lokasi titik rawan longsor dan atau potensi bencana alam, sumber pencemaran seperti tumpukan sampah maupun titik pembuangan limbah cair serta data visual pemanfaatan air Sungai Berantas saat ini yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti kegiatan domestik, industri, pertanian, wisata, dan perikanan. Menurutnya, untuk menjaga kondisi Sungai Berantas diperlukan keterlibatan dan tanggung jawab seluruh masyarakat sehingga nantinya bisa tercipta kelestarian aliran Sungai Berantas. Raymond menambahkan dengan susur sungai ini, nantinya akan mendapatkan informasi terkait perkembangan aliran Sungai Berantas. Kemudian informasi tersebut bisa digunakan sebagai referensi kebijakan untuk melindungi aliran Sungai Berantas ke depannya. Kita hari ini berada di elevasi 1.540 meter di atas permukaan laut, dekat mata air dari Sungai Berantas. Besar artinya Sungai Berantas bagi peradaban, tidak saja dari sisi budaya, tapi juga karena dia menyediakan air bagi kehidupan. 320 km sungai ini kemudian bermuara di Selat Madura. Kegiatan hari ini adalah mendekatkan unsur-unsur masyarakat untuk secara bersama-sama menyusuri Berantas bagian hulu selama 2 hari dengan harapan nantinya ini akan memberi informasi tentang perubahan tata ruang, tentang perubahan yang terjadi pada daerah tangkapan air, agar kita semua waspada, tetap berupaya mencintai sungai sebagai bagian dari kehidupan kita. Saat ini kami mengkonservasi arboretum menjadi kawasan terbatas. Tujuannya ya supaya kekayaan hayati yang ada di sini itu menjadi ibarat sebuah permata kecil di Kota Batu. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.